Halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan Kang Kompor di sini. Kalau kemarin kita sudah belajar cara menyisipkan video ke dalam posting blog di Blogspot, kali ini kita akan belajar cara menyisipkan gambar ke dalam posting blog di Blogspot. Nah, saya anggap kawan-kawan sudah login ke Blogger, kemudian sudah berada kepada halaman untuk membuat posting baru. Nah, kita mulai saja. Caranya sangat gampang, yaitu apabila kawan-kawan ingin upload foto, kawan-kawan tinggal klik gambar ini, insert image, kemudian kawan-kawan klik saja upload ya, pilih file. Contohnya, misalnya kita cari di sini salah satu file, langsung saja. Kita tunggu sampai masuk. Nah, apabila sudah masuk, kita klik, kemudian kita klik tombol add selected. Nah, otomatis gambar akan masuk ke dalam posting blog kita. Kita bisa mengatur penampakannya apakah kecil, sedang, besar, atau ekstra besar, atau di ukuran aslinya. Nah, mungkin ini terlalu besar, mungkin kita bisa menggunakan yang extra large untuk menyesuaikan window kita. Apabila ingin memberikan caption, kita klik di sini. Misalnya good guy goes to open. Good guy goes to Pattaya. Seperti itu. Nah, apabila kawan-kawan ingin memberikan properties juga bisa. Mungkin kita copy dulu ini biar cepat. Kita copy, kemudian klik properties, kita beri title text dan alt textnya supaya gambar itu bisa mudah dicari atau diindeks oleh Google, seperti itu. Nah, gambar ini ada linknya. Apabila kawan-kawan ingin mematikan linknya, kawan-kawan tinggal klik gambarnya, kemudian klik link. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tidak ada linknya, kita cancel saja. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, apabila gambarnya sudah ada di blog, kita bisa pilih from this blog. Nah, di sini ada beberapa gambar yang bisa kita pilih. Misalnya, saya pilih salah satu ini, kemudian saya klik add selected. Nah, maka gambar akan dimasukkan juga. Kita bisa pilih lagi ukurannya. Cara yang ketiga dari Picasa Web Album. Kebetulan Picasa Web Album ini isinya sama seperti tadi. Kita klik aja, kemudian kita pilih satu, add selected. Oke ya, kawan-kawan bisa mencoba yang lainnya. Nah, sekarang saya ingin memberikan panduan untuk menyisipkan apabila gambar itu kita simpan di layanan image hosting seperti Photobucket. Ini misalnya di photobucket.com, bisa gambar sendiri atau gambar orang lain. Ini saya contohkan, kita akan menyisipkan gambar yang dari Photobucket ini, gambar bumi. Nah, kita klik insert image,
kita pilih nih from the URL, lalu kita ambil URL-nya yang ini, yang direct ya. Nah, ini kita klik sudah tercopy. Oke, kita kembali ke sini, lalu kita paste. Nah, otomatis gambar muncul dan kita bisa klik add selected. Ukurannya juga kita bisa buat, kemudian mau dikasih caption juga bisa, misalnya globe. Kemudian di propertiesnya bisa juga globe. Baik kawan-kawan, kalau mau memberi label silakan klik label. Apabila sudah selesai, kawan-kawan bisa klik publikasikan. Nah, ini telah terpublikasikan, kita bisa cek di blog kita hasilnya seperti apa. Ini posting yang terbaru dan ini adalah hasilnya. Bagaimana kawan-kawan? Mudah bukan? Oke, selamat mempraktekan, selamat ngeblog, semoga sukses.